Jungler jadi, oh Alice. Alice jungle. Alice jungle kali ini. So, Grok yang mungkin akan terbilang akan lebih cepat. Tapi Vincent. Vincent udah mulai dikejar kali ini di area bawah. 4 main dari Bikitan Alpha. Sementara Big Mac bakal coba untuk memberikan backup. Namun ternyata Supercan masuk dengan blood out-nya. Dan apakah Vincent akan menjadi first blood? Diamankan oleh Bikitan Alpha by Samsung Galaxy A-Series. Dan bahkan 4 pemain. Karena memang nanti akhirnya akan ada damage item yang dibuild. Namun di top lane. Tapi kali ini lihat nggak 2 pemain dari satu Bonuman Blast-nya. Ki memang sempat memberikan sedikit pressure di area terpas. Tapi ternyata ada zoning dari Moreno. Dari Rumah Manipulation ditarik dengan satu body fan judgment. Namun damage-nya sudah masuk semua dan bahkan 2 pemain. Alpha, mereka punya early yang kuat juga. Kali ini dengan pergerakan dari Sorizo. Dan bahkan Moreno pun sudah mulai melakukan zoning kali ini. Swallow memang punya divine judgment, tapi siapa yang mau ditarik? Karena Saken di sini posisinya benar-benar di-cover oleh pemain-pemain dari Bikitan Alpha, tapi Ki mencoba untuk menahan di area depan, ditarik terlebih dahulu dan bahkan dari Ki harus tumbang, namun akan ditukarkan oleh Saken dan bahkan point kill-nya didapatkan oleh good laner-nya. Ini jatuhnya jadi mahal gak, Lim? 2 angka point kill ini mahal banget. Tapi tahan dulu, Lim, karena Vincent mencoba untuk memotong namun ternyata target objektifnya yang justru didapatkan. Damage to monster penuh dan cooldown dari battle spell. Oke, tapi kali ini Vincent udah mulai dipukul mundur dan bahkan Vincent tumpang terlebih dahulu. Saken membuka go away-nya tapi Big Mac gak bisa menahan damage yang begitu perih dari Bikitron Alpha. 2 pemain dari Rebellion Sion hilang begitu saja. Dan bahkan kali ini apakah di area mid Rebellion Sion mostly mereka ini semuanya hero diving. Lihat, Swallow masuk dengan satu body fan adjustment memang tumbang Sorizo-nya. Tapi apakah Bikitron Alpha mereka mau coba untuk melakukan trade kali ini ke arah objektif tetap untuk membalikan keadaan. Sebenarnya mungkin nunggu blunder karena flicker dari Swallow udah nggak ada. Itu agak susah. Agak sulit ya, tapi kali ini setup dari Ki kali ini bersama dengan Numen Blast. Ki-nya berhasil untuk mendapatkan 2 pemain dan Saken berhasil untuk menumbangkan Swallow di garda depan. Dan 4 pemain dari Blenzion mencoba untuk bertahan namun dari minionnya belum ada yang masuk dari Bikitron Alpha. Dan hanya satu pemain saja yang terpick off namun dari Swallow masih membutuhkan dipaksa waktu 12 detik kali ini bakal coba untuk memaksa dia remitnya dan bahkan lihat Ki-nya masuk ke area belakang Kars di cancel dari Feather Ice-nya dan bahkan Vincent tumpang di area depan sementara Heist masih belum memiliki damage yang cukup. Tapi Superken what are you doing kali ini masih ada Winter Tancan dan ada backup dari seorang Saken namun ditarik divine judgment yang begitu baik dari seorang Swallow setidaknya memiliki oleh Heist kali ini apakah bisa catch up dengan damage yang dimiliki Saken. Tapi begitu Alpha sudah mulai terlihat dari area Lord-nya dan Superken lagi-lagi mengamankan Lord-nya. Kali ini Big Mac maju ke area depan sendirian. Menjadi satu tulang punggung dari Rebel Legend. Namun Big Mac harus tumbang. Wall charge dari seorang Sorisa. Mencoba untuk menahan. Tapi Saken down kali ini dari backline. Vincent akan tertinggal dan bahkan mencoba untuk bertahan kali ini. Bakal coba dikejar Superken. Berhasil untuk menumbangkan Vincent 3 pemain. Dia bisa main 2-man bersama kajanya untuk nge-backstep ke belakang. Karena siapapun yang kena defense judgment selama Ki tidak defense pakai Guardian Bulwark itu bisa dikill. Betul, dan Ki kali ini sudah melihat pergerakan dari seorang Big Mac dan bahkan Lord-nya sudah mulai dipak begitu saja dan wild charge dari seorang Sorizo. Superken berhasil untuk mendapatkan Lord-nya kali ini. Winter Truncheon dibuka begitu saja tapi Vincent knockout strike-nya tidak di memfollow up dan bahkan Vincent tumbang di area depan. Masih mau lebih ke dari Bikitron Alpha kali ini harus mundur serentak. Flicker-nya Swallow nggak ada jadi defensifnya harus hati-hati. Oke, dan Swallow kali ini bakal menarik ke siapa nggak punya defense judgment tapi kali ini lihat surprise-nya masuk dari seorang Kars mundur terlebih dahulu. Sementara Big Mac menahan di area depan satu buat Western Fighter kena 2 pemain tapi Saken masih bisa bertahan. Dan pemain-pemain dari Rebel Legion kali ini bakal coba dipukul mundur. Lord-nya mulai masuk dan berfokus terhadap ada base-nya tapi masih ada satu buat One Manipulation. Belum ada yang mukul ke area base. Swallow memang tumbang tapi Saken berhasil ditumbangkan. Heist di area depannya juga harus hilang begitu saja. Bikitron Alpha tentunya akan mendapatkan game mereka yang pertama. Superken dan kawan-kawan masih terlihat kuat dan Rebellion Sion mereka harus kehilangan game mereka yang pertama. Wow, dengan line up barunya, Rebellion masih belum mampu ternyata untuk memenangkan game pertama. Best of 3 series teman-teman, untuk para pendukung Rebellion masih jauh baliknya cepat. Ini gak bisa main Kari, mereka harus main Brody yang punya efek stun. Dan ini sudah kita lihat tentunya Chico dan juga Razeboy yang sudah mampu di area gold lane ya. Namun informasi sudah didapatkan kali ini Ki bakal coba melakukan setup namun ternyata hanya terkena satu pemain namun Saken di area bawah bakal coba diganggu dengan satu body fan judgment yang sudah tertarik ke Swallow namun sisi lain Kars tumpang di area seorang Superken dan First Blood by Samsung Galaxy A-Series berhasil diamankan oleh Bikitron Alpha.
Yep. Heis, ternyata damage-nya belum cukup. Oh, tapi ternyata Vincent menjawab keraguan itu semua dan berhasil untuk mendapatkan trade-nya kali ini. Oh, Moreno masih bisa mundur tentunya. Tidak akan ada satu buah Phantom Execution dari seorang Vincent selama beberapa detik ke depan. Tapi Ki, kalau coba dipukul mundur kali ini, Tone Apart Memory. Ki mencoba untuk mengusir. Vincent. Tapi Vincent maju terlalu dalam dan Super Ken berhasil untuk mendapatkan trade yang kedua. Super Ken sudah mengaju ke arah bawah. Dan kali ini dari Bigetron mereka tidak akan melepaskan untuk turtle objektif yang kedua kali ini di area bawah. Dan setup lagi sudah mulai dibuka oleh seorang Ki kali ini. Tapi Cuello bakal coba ditahan. Satu buah Divine Judgment-nya connect dari seorang Ki. Tapi Big Mac mulai datang dengan satu buah Black Dragon Form Super Ken. Terkena Petrify bersama seorang Ki. Dan bahkan Big Mac berhasil untuk membackup pemain-pemain dari Balenciaga. Satu pemain tumbang. Cuello masih mau lebih Ki kali ini. Namun Super Ken dengan Tempest of Blade mendapatkan trade ke arah atas. Tapi hal itu diketahui oleh Rebellion Zion. Dan akhirnya Heist pun melakukan hal yang sama. Dan kali ini Ki masih catch up dengan seorang Cuello. Satu buah Demon Blast setup connect karena seorang Saken dan bahkan dari seorang Swellonya tumbang begitu saja. Follow up datang dan bang Super Ken berhasil untuk mendapatkan double kill. Berhasil diamankan. Super Ken masih mau lebih. Kars, where are you going kali ini? Bakal coba untuk mengejar namun masih ada Void Blast, Void Crystal dari seorang Kars. Namun Super Ken bermain lebih dewasa. Tidak akan terjadi, untuk memaksa. Bahkan dengan trading tadi dari Outer Turret itu untung untuk buat Rebellion. Oke, tapi Conceal mulai dibuka kali ini. Swellow bakal coba untuk mencari secara Saken tapi gak berhasil. Dan bahkan kali ini Numen Blast era. Dan bakal coba di backup Moreno. Kali ini membuka satu buah Feather Ice Strike. Second memang tumpah tapi Super Ken. Datang kali ini satu versus tiga. Tempest of Blade ke arah seorang Swellow. Namun Swellow masih bisa mundur. Bakal coba dikejar Super Ken. Gak berhasil untuk menumpahkan Zion. Tapi itu kan jadi beda cerita kalau misalnya setupnya dibuka sama Ki terlebih dahulu dan lihat kena dua pemain kali ini. Kars-nya masih bisa mundur, masih bisa ngeluarin satu body manipulation tapi Big Mac dan juga dari Kars menculik ke arah seorang Saken. Masih mau lebih, Big Mac kali ini tidak akan membuat Sorizo pulang begitu dengan mudah. Namun down. Kars di sisi lain down begitu saja dari seorang Sorizo-nya. Dua pemain dari Bigetron Alpha berhasil ditahan. Namun Super Ken masih mau lebih, Heist masih terlihat di depan, masih punya Tempest of Blade, Heist tumpang di tangan seorang Super Ken. Masih mau lebih. Big Mac bakal cuma untuk mengcover kali ini. Sementara Super Ken terlalu memaksakan di area mid-nya sehingga masih bisa dipanis. Dia gak akan kurang darah, dia ada regen darah lagi yang cukup dan using ward kali ini dari Rebellion. Tapi Big Mac lagi-lagi akan menjadi garda terdepan dari Rebellion Zion. Lordnya bakal coba ditahan kali ini. Tapi Heist bakal coba diculik oleh Super Ken. Super masih Ken mau lebih. Double kill diamankan kali ini dan bahkan mengejar karena seorang Big Mac. Tapi Super Ken butuh bantuan kali ini. Lord berhasil untuk ditumbangkan. Push-nya ini loh. Split push dari Super Ken. Siapa yang mau lawan? Tapi Ki tidak terlihat dan tentunya tidak diketahui. Heist tumbang kali ini. Bahkan disusul dengan Adi Swellow yang hilang begitu saja. Menyisakan tiga pemain dari Rebellion Zion dan Bigetron Alpha yang akan dibuka Ki kali ini. Numen Blast sudah mulai terlihat namun tidak ketemu sama siapapun. Tapi kali ini Big Mac bakal mencoba untuk mengusir pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Super Ken bakal bermain objektif tapi Big Mac terjebak di area depan. Moreno udah percaya immortality masih bisa mundur. Big Mac kali ini bakal coba untuk ditumbangkan tapi Tempest of Blade dibuka oleh seorang Super Ken. Swellow bakal coba untuk menembak cepat tapi ternyata Heist tumbang dan Kars bakal coba dipukul mundur. Sementara Sorizo akan menahan Vincent kali ini masih punya immortality. Namun lihat Saken mencoba bertahan satu tubuh kronis dan bahkan dari seorang Saken tidak akan bisa ditumbangkan dan cukup mudah. Swellow udah mulai percaya immortality dan bersama dengan Sorizo akan mundur sedikit. Namun dari Super Minion mulai masuk Ki setupnya tidak mengenai siapapun. Namun Rebellion Zion masih bisa bertahan, masih bisa dipukul mundur pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Di sisi lain Sorizo memang tumbang namun Vincent pun tidak akan mudah ditumbangkan. Super Ken percaya immortality. Ini bakal bisa jadi blunder untuk Bigetron Alpha kalau mereka terlalu memaksakan karena dua pemainnya sudah tumbang. Tapi Vincent bakal coba mengejar. Kenceng Super banget. Ken bakal lari. Tidak akan mudah dikejar oleh dua pemain dari tangan kali ini. Super Ken bakal coba dikejar oleh seorang Vincent. Immortality pecah. Sementara dari Vincent tidak akan membiarkan seorang Super Ken pulang dengan bebas. Sementara Lord kali ini sudah mulai masuk. Apakah damage-nya cukup? Apakah masih bisa untuk melakukan defense kali ini? Moreno Sakennya tumbang. Sementara dari Sorizo akan pecah immortality. Dan Lord masih bisa ditahan. Namun ternyata masih ada Super Minion yang keluar. Ki memang pecah immortality. Tapi kali ini bakal coba dibalikkan keadaannya. Heist tumpang di tangan Moreno. Sorizo mencoba untuk bertahan di area depannya. Kars kali bakal coba dikejar. Kars. Saken bakal coba untuk memberikan damage tambahan. Dan Moreno dengan double kill. Sorizo tidak akan menyanyikan kesempatan ini. Swellow bakal coba ditahan kali ini. Taunnya connect. Sementara Swellow masih punya immortality. Where are you going Swellow? Bakal coba dikejar. Bakal main-mainin emote saja. Dan sementara Ki bakal coba untuk membackup. Sementara Vincent udah mulai datang untuk memberi
cover ke arah pemain-pemain dari Bigetron Alpha. Dan bahkan Super Minion kali ini udah mulai masuk. Bakal coba ditahan, Vincent coba buying time. Tapi kali ini satu buah Fade Astrak dan ditarik dari seorang Morenonya. Tidak akan ada satu buah Fade Astrak, namun kali ini dari seorang Super Ken mencoba untuk memberikan damage di area depannya. Big Mac membuka satu buah Numen Blast yang setup dari seorang Ki. Sementara Swallow kali ini terkena taunt dan bahkan Big Mac mencoba untuk bertahan. Tapi Rebellion Zion menyisakan Swallow sendirian saja. Dan bahkan Immortality pecah, Vincent tumpang. Apakah dari Rebellion Zion kehilangan kesempatan dan Bigetron Alpha masih bisa untuk menyapu bersih skor 2-0. Dan Super Ken bersama dengan pemain-pemain dari Bigetron Alpha berhasil untuk mendapatkan poin penuh tanpa ada balasan yang hampir saja terjadi di game yang kedua. Rebellion Zion